Komisi 11 ingin memantau dan monitoring seluruh program-program pembangunan dari pemerintah pusat ataupun daerah, bagaimana perkembangan bank-bank dalam penyaluran kredit, bagaimana sinergi Bank Indonesia, bagaimana pengawasan OJK, dan kita ingin memberikan perhatian khusus kepada NTT karena tadi muncul dalam kunker pada hari ini bagaimana tingkat kemiskinan yang masih akut 20% lebih. Ini menjadi tantangan kita karena secara nasional kita sudah mengalami penurunan di bawah 1 digit, tapi NTT masih di atas 2 digit. Nah, tentu dengan bauran kebijakan antara BI, OJK, Himbara, LPS, kita berkomitmen dan kita optimis bahwa ada peningkatan dari segi kualitas hidup, peningkatan dunia kerja, dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi di NTT bisa kita pacu lebih baik. Kita akan bekerja keras, memacu, dan kita akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama bahu-membahu meningkatkan taraf hidup masyarakat NTT dan juga terus meningkatkan perekonomian, terutama UMKM, turisme, pariwisata, perikanan, pertanian menjadi salah satu kunci dari pemulihan ekonomi di NTT. Terima kasih. Ya, kalau dari paparannya memang mereka sudah melakukan yang maksimal saya kira. Tetapi kita harus lihat bahwa secara real kondisi NTT berdasarkan data dari BPS tadi, NTT belum, memang ada perkembangan, tetapi belum bisa dikatakan bahwa NTT sudah pulih. Ya, dari satu saja, NTT itu provinsi nomor 3 termiskin di Indonesia. Dan ini berlangsung sudah puluhan tahun. Ya, kemudian juga kualitas SDM-nya juga. Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemulihan ekonomi nasional, program PEN, itu ternyata belum juga mengangkat. Jadi saya kira ini kondisi-kondisi real yang perlu untuk ditindaklanjuti, dan saya kira Komisi 11 akan komitmen ya untuk membuat NTT ini bisa diperbaiki lagi kondisinya oleh seluruh stakeholder yang ada di NTT. Saya kira di sini semua kita punya komitmen ya, dan tadi Komisi 11 itu rata-rata menekankan kepada seluruh yang hadir pada hari ini untuk lebih bekerja lebih keras lagi dan mengangkat kondisi NTT ini menjadi lebih baik dan mengerahkan segala upaya. Dan juga kita akan memberikan masukan kepada pemerintah pusat ya, karena bagaimanapun ini tanggung jawab pemerintah pusat juga gitu. Karena kesenjangan, ketimpangan antar provinsi ini kan juga menjadi kerja di pemerintah pusat.